semarakkan semangat memberi bersama kongsikan keberkatan. Okey, penonton, Beras Era enak dinikmati bersama. Hari ini cukup istimewa, kita nak belajar memasak menu yang sangat istimewa sepenuh dengan bulan kebangsaan, dan tetamu kita juga sangat istimewa. Kalau saya perkenalkan ni, semua orang dah kenal lah kot. Kak Maria Tunku Sabri, pengacara TV dan juga pempengaruh media sosial yang sangat terkenal. Apa khabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Menawar, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah, bersemangat sebab apa? Akak dekat sebelah saya. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, Kak, hari ini kabarnya menggunakan beras era Sultan Basmati ni ada menu istimewa nak dikongsikan penonton. Ya, betul. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani pada semua penonton-penonton RTM, khususnya Selamat Pagi Malaysia. Hari ini saya Maria Tunku Sabri nak berkongsikan dengan anda satu resepi yang sangat istimewa, ya. Menawar istimewa, iaitu saya berikan nama dia sinonim dengan sepenuh bulan kemerdekaan, iaitu nasi jiwa merdeka yang saya menggunakan beras era Sultan Basmati. Itu keistimewaan dia sebenarnya. Okey, namanya. Okey, kita nak mula ni penonton. Terlebih dahulu kita nak tunjuk bahan-bahan, Kak. Ya, betul. Sebelum terlepas ni. Bahan dia sangat mudah, sangat simple sebenarnya. Dia menggunakan butter, lepas tu ataupun boleh gunakan minyak sapi, ghee. Lepas tu bahan-bahan lain, dia memerdekakan jiwa kita dan juga badan kita daripada masalah-masalah dalaman badan. Wow. Iaitu kita gunakan halia, bawang putih, daun limau purut dan juga ikan bilis untuk perisa. Sampai saya masak, saya cerita lah, ya. Okey, okay. Ini dia bahan-bahannya, sangat mudah sebenarnya nak menghasilkan, Mbak kata Kak Maria tadi kan, Kak? Ya. Yeah. Okey, apa yang istimewanya kalau menggunakan beras Sultan era ni, Nisa? Okey, kalau kita guna beras era Sultan Basmatinya, ianya sangat elok untuk kesihatan keluarga kita lah. Sebab kandungan glasemiknya yang sangat rendah. Lepas tu, dianya sesuai sebab teksturnya yang sangat lembut, sangat mudah untuk dimasak dan paling penting, elok untuk kesihatan kita. Sebab apa, nasi ini adalah makanan ruji kita, Kak, orang Malaysia. Tapi kita nak bagi pilihan yang lebih sihat. Jadi gunalah beras era Sultan Basmati. Yeah. Okey, sekarang kita bagi dia ni dulu, bagi dia cair, api dah tak ada, dah padam. Sebab angin kuat. Okey. Okey. Ya. Yeah. Kita sekarang ini tengah dalam proses untuk menumis. Selain daripada itu juga, saya nak mengajaklah penonton-penonton di rumah sana untuk sama-sama melayari kita punya Facebook dan juga Instagram sepenuh dengan bulan kemerdekaan ini, sebab kita nak anda semua menjawab soalan kuis. Kita ada kuis sepenuh bulan kemerdekaan ini. Senang aja, jawab je soalan kuis tu, anda akan memenangi hadiah istimewa daripada Beras Era. Dan soalannya sangat mudah. Soalannya berbunyi begini, dengar ya, Menawar. Okay. Apakah resepi yang dimasak oleh Maria Tunku Sabri dengan menggunakan beras era Sultan Basmati? Apakah resepinya? Apakah nama resepi tersebut? Kalau anda tahu jawapannya, anda boleh terus saja ke Facebook Era Foods MY, ERAFOODSMY dekat Facebook. Anda boleh nyatakan jawapan, mana tahu anda yang bertuah pada hari menang hadiah menarik daripada Era Foods MY. Okey, dan seterusnya Kak Maria dah masukkan saya. Saya dah masukkan halia. Tadi nak merdekakan badan kita kan daripada angin. Okey, seterusnya kita masukkan daun limau. Daun limau purut. Itu yang mewangikan nasi kita. Okey, yang ini memang resepi akak sendiri. Ya, saya. Ini bahan-bahannya sangat mudah dapati di rumah. Okey, dan saya nak cerita jugalah ni pasal apa ni, beras era Super Basmati ni, Sultan Basmati ni memang sangat apa orang kata, bagus untuk kesihatan kita, dan ianya boleh digunakan untuk semua jenis resepi nasi. Contohnya kita boleh gunakan untuk nasi yang berperisa lah. Contohnya macam nasi minyak, nasi lemak, nasi apa orang kata, nasi biryani ke, nak buat nasi Arab ke. Dan selain pada itu juga, saya sukakan aroma dia, dia punya tekstur dia memang sangat-sangat menarik lah. Selain pada itu, beras era Sultan Basmati ni mempunyai kempen, iaitu hashtag Basmati untuk semua. Basmati untuk semua, baik untuk kesihatan, bukan saja dari segi teksturnya memang sangat sesuai lah untuk masak nasi-nasi berperisa seperti yang akak nyatakan tadi, Kak. Okay, lepas tu kita masukkan garam, kita masukkan juga perisa sikit lah. Okay. Last kali kita masukkan ni perisa ikan kita, iaitu ikan bilis. Kak, kalau nak campur ayam ke, boleh ke? Isi ayam boleh. Kita cari-carikanlah dia. Ikutlah selera masing-masing. Okay. Nak cerita lagi ni, Banyak lagi nak cerita ni. Okay, saya nak cerita pasal beras era lah, kan. Selain daripada beras era Sultan Basmati ni, saya juga sukakan beras era Nagasari. Untuk pengetahuan semua, beras era ini ada beras-beras lain juga, iaitu beras tepatan, beras
beras wangi dan juga beras super tempatan. Tapi saya sukakan beras era Sultan Basmati ni sebab beras Sultan Basmati ni sebab ianya sangat elok untuk kesihatan keluarga saya. Dan yang paling penting saya nak bagi tips lah. Siapa yang nak guna beras era Sultan Basmati ni, pastikan anda rendam dahulu lebih kurang dalam 15 minit ke 30 minit supaya untuk mendapatkan tekstur yang cantik, yang lebih panjang dan lebih sedap. Itu tips daripada Kak Maria Tunku Sabri. Nampaknya bahan tumisan kita dah pun siap sekarang betul. Ni. Dan apa yang kita perlu lakukan, tengok ni, ini adalah bahan tumisan yang dah siap. Lepas tu apa kita lakukan, kita masukkan aja dekat dalam periuk nasi. Nasi dah siap-siap masak dah ni. Nasi dah siap-siap masak. Lepas tu kita hanya kacaukan saja. Jadi kita masukkan dalam nasi yang sudah dimasak kan? Nasi yang sudah dimasak, kita kacaukan dia saja. Kita campurkan. Lupalah Kak, mungkin ada yang tertanya-tanya nama resepi kita hari ini Kak? Nama resepi kita Nasi Jiwa Merdeka. Nasi Jiwa Merdeka. Nasi saya Jiwa tanya Merdeka. Bukan sebarang tanya Kak. Sebab apa? Ianya berkaitan dengan kuis kita pada hari ini. Jadi kepada para penonton nak menang hadiah menarik, pastinya anda boleh jawab terus di Facebook Era Foods MY. Bukan Facebook Selamat Pagi Malaysia, tapi Facebook Era Foods MY untuk anda mendapat hadiah menarik pada hari ini. Okey. Lepas tu kita gaul-gaul Kak. Gaul-gaulkan dia. Lepas tu pastikan dia gaul serata lah untuk mendapatkan orang kata nasi tu sedap dimakan sebab tidak berketul-ketul. Kacaukan dia. Okey, rata. Kacaukan dia rata. Pastikan dia semua yang bahan tumisan masuk dalam nasi. Itu dia. So ini itulah adalah resepinya. Sangat mudah, sangat simple, menggunakan beras era Sultan Basmati. Sangat mudah sebenarnya. Semua orang boleh menyediakan resepi ini, resepi Nasi Jiwa Merdeka Kak. Nasi Jiwa Merdeka. Beras ni adalah beras yang mudah didapati di pasaraya-pasaraya tempatan. Harganya adalah sangat berpatutan. Harga ramah. Sebab apa kempen kita? Kempen kita jangan lupa tadi hashtag #basmati untuk semua. Ya betul. Okey, jadi kepada anda jangan lupa untuk menggunakan beras era Sultan Basmati. Nampak tak tekstur dia dekat situ? Wah, cukup dia, menarik dia. Dan juga aromanya Kak, ya Allah, pagi-pagi tu rasa lapar. Itu dia. Sekali lagi Kak, kita war-warkan kepada penonton kenapa mereka perlu memilih beras era Sultan Basmati ini dari segi keistimewaannya Kak. Beras era Sultan Basmati ini sangat elok untuk kesihatan, rendah kandungan glisemiknya, teksturnya yang sangat lembut dan mudah untuk kita masak. Sebenarnya dengan bulan kemerdekaan ini. Bercakap berkenaan bulan kemerdekaan, apa kuis kita hari ini Kak? Kuis kita adalah mudah saja. Pergi ke Facebook kita, pergi ke IG kita iaitu Era Foods My dan jawab soalan mudah iaitu apakah resepi yang dimasak oleh Maria Tunku Sabri dengan menggunakan beras era Sultan Basmati. Beras Jiwa Merdeka. Beras era. Saya nak bagi tahu sikit hint ni. Beras Jiwa Merdeka. Cepat-cepatlah terus ke Facebook sekarang ni. Berikan komen anda. Siapa tahu anda menang dan juga anda bertuah pada hari ini. Ini dia antara hiasan yang cukup menarik. Ini adalah produk, finish produk dia lah. Ini adalah yang dah siap. Di mana inilah dia Nasi Jiwa Merdeka menggunakan beras era Sultan Basmati. Elok untuk kesihatan, elok untuk dimakan hari-hari bersama dengan keluarga. Dan yang ini adalah sambal-sambalnya. Kita ada sambal hijau dan juga sambal merah. Di mana kita ada dua pilihan, ikan dan juga ayam. Ikan talapia. Kita gorengkan menggunakan tepung, salurkan tepung. Kemudian kita bagikan dia ulat-ulaman untuk kesihatan kita. Beras dah elok dah, beras untuk kesihatan. Rendah glisemik kan? Lepas tu kita makan pula dengan ulat-ulaman. Cadangan ulat-ulaman adalah ulam raja ke, timun ke, petai ke, semua boleh masuk. Hidangan yang sangat sihat Kak. Yang penting jangan lupa guna beras era Sultan Basmati. Selain beras era Sultan Basmati, ada lagi jenis-jenis yang lain seperti Kak nyatakan tadi Kak. Ya betul. Kalau anda nak pilihan lain di bawah beras era, kita ada beras tempatan, beras wangi dan juga beras super import lah. Beras naga sari adalah pilihan lain saya jugalah selain daripada beras Sultan Basmati ini. Beras era Sultan Basmati ini pilihan Kak Maria Tunku Sabri. Jadi resepi kita pada hari ini adalah apa nama tadi Kak? Nasi Jiwa Merdeka. Nasi Jiwa Merdeka. Jangan lupa jawab soalan tau. Pergi ke Facebook dan juga Instagram Era Foods My untuk menjawab soalan mudah ini dan pastikan anda menang hadiah daripada beras era. Apa hadiahnya? Hadiah dia surprise. Hadiah misteri. Jawab soalan dulu, anda akan dapat hadiah misteri ini. Ya, sambil-sambil tonton kami di televisyen sekarang ini, apa kata anda jawab kuis ini mudah saja. Tangan anda ambil telefon pintar, boleh ke Facebook Era Foods MY. Siapa tahu sambil-sambil duduk tengok TV kan,
dapat hadiah pula daripada Era Foods MY pada hari ini. Dan okay, penting segera-segera pergi ke pasar raya tempatan untuk dapatkan beras Era Sultan Basmati untuk masak sepenangan kemerdekaan ni. Betul. Tonton TV 31 Ogos ni, makanlah nasi ini, nasi jiwa merdeka. Ya. Buat dengan beras Era Sultan Basmati tau. Pastinya pilihan yang terbaik. Kalau anda tengok teksturnya memang sangat menyelerakan. Wangi. Wangi pula tu. Dan juga lembut dan juga baik untuk kesihatan kita. Ya. Itu yang utamanya. Baik, itu antara kesempatan yang kami bawakan kepada anda untuk ruangan resepi kita pada hari ini, iaitu nasi jiwa merdeka. Terima kasih. Merdeka, merdeka. Okey. 31 bulan 8, 57 merdeka, merdeka. Jarang-jarang kita dengar Kak Mariam nyanyi, ya.